Do you have what it takes to beat the world's best football managers? Turn your academy players into world-class talents with custom training sessions. Sign superstars and assemble the squad that will deliver glory and trophies to your club. Become a legendary football manager with Top 11. Sampai dia hantam bola, pokoknya main bola itu tidak pernah rasa capek. Kalau pulang sekolah siang, sebelum makan dia sudah tendang bola duluan. Dia suka main bola, terus saya bilang, "Bes, makan dulu." Jadi dia bilang, "Tunggu mama, saya nanti rasa capek, saya sudah makan." Dengan dengan dia punya beban yang berat, lari naik turun itu gunung Afasia, lari naik turun gunung Afasia. Jadi memang kegiatan dari kecil itu memang hobinya bola kaki. Sempat dia punya mama itu togol, hanya bilang bahwa mau sekolah atau mau main bola. Dari orang tua sempat melarang dia untuk main bola, tapi dia tetap melawan. Menurut sang paman, perjalanan Yabes masuk ke skuad timnas U19 sangatlah berat. Bahkan Yabes dulu tak punya uang untuk membeli sepatu bola. Saat itu sepatu bola yang dipakainya adalah sepatu bekas milik senior-seniornya di pelatihan sepak bola. Hati ibu buat saya adalah malaikat yang tak bersayap, karena ibu telah melahirkan dan membesarkan saya dari kecil hingga saat ini, selalu mendoakan saya. Yang tidak akan saya lupakan waktu dulu mau bermain sepak bola, nggak punya sepatu bola, ibu berusaha cari uang sehingga belikan saya sepatu bola. Dan situ ibu doakan, "Saya beli sepatu bola ini buat kamu, semoga karir kamu makin panjang di dunia sepak bola." Argianto kepada Paulo, Evan Dimas langsung ke depan, ada Yabes. Yabes langsung kepada Paulo, dipegang oleh Aguinaldo, berhasil Paulo. Ahai kepada Yabes, yang ketemu bola kotak penalti, siapa yang ketiga? Ya betul, pemain luar biasa, aksi skill individu Yabes yang luar biasa, kerja sama satu dua dengan Paulo Sitanggang, eksekusi yang dingin, bukan di tiang jauh tapi tendangannya mengarah ke tiang dekat. Kita melihat seorang bintang baru yang dimunculkan oleh Indra Syafri di kualifikasi AFC tahun 2013 ini, Yabes. Nampak kecewa penjaga gawang Ronilo Bayan. Gawang yang kembali bobol. Kali ini nampak kita lihat pemirsa, Yabes melakukan kerjasama dengan Paulo Octaviano Sitanggang, umpan Paulo pada Yabes berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Yabes tadi. Sebuah kerjasama yang sangat baik, umpan terobosan yang sangat cantik tadi dari
menyanyikan